satu cerita yang agak menarik ya, berkenaan dengan pembunuhan bekas seorang calon di Port Dickson tempoh hari, di mana agak agak menarik benda ini. Bukan agak menarik, agak pelik lah kejadian ini. Tak tahu apa yang berlaku. Ini luar sikit daripada politik. Saya saja nak bawa sebab dia luar sikit daripada politik dan dia agak menarik untuk nak dibincangkan, kita kata. Alright. Si mati bagi tahu mahkamah bukan isterinya yang bunuh. Ini isteri dia. Si mati beritahu mahkamah bukan isterinya yang bunuh. Si mati. So macam mana orang itu dah mati, dia bagi tahu dia mahkamah bukan isterinya dia yang bunuh? Itu persoalan yang kita nak bawa ini ya. Kes bunuh melibatkan seorang bekas calon pilihan raya menjadi lain macam apabila si mati memberitahu bukan isterinya yang membunuhnya. Lau Sek Yan yang bertanding sebagai calon bebas dalam pilihan raya kecil 2018 melawan antaranya Presiden PKR dan bekas pembantunya Saiful Buhari dibawa ke Mahkamah Tinggi Seremban pagi ini. Menurut Oriental Daily News, Lau meminta kebenaran untuk bercakap. Bagaimanapun, mahkamah terkejut apabila tertuduh itu mendakwa diri dia sebenarnya mangsa yang telah meninggal dunia dan merasuk tubuh Lau. Maksudnya dalam cerita ni, okey kita cerita lagi. Saya Poh Seng Siap, si mati. Sayalah yang bercakap di mahkamah ini. Isteri saya tidak bunuh saya. Isteri saya tidak buat apa-apa, kata Lau yang menggunakan logo Arnab. Hakim Rohani Ismail kemudian meminta menunggu perbicaraan berlangsung barulah memberi kenyataan berkaitan kes itu. Tertuduh bagaimanapun terus berkata demikian. Laporan itu menyebut walaupun orang lain dalam mahkamah terkejut, anak perempuan kelihatan tenang sahaja. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh pendengaran kes pada Mac 2025. Tertuduh memohon perbicaraan dipercepatkan dan diberi pendengaran yang adil. Bagaimanapun Rohani berkata itulah tarikh tercepat. Kerana di Negeri Sembilan hanya ada seorang hakim mahkamah jenayah, iaitu dia seorang saja. Lau 55 pada mulanya dituduh membunuh di mahkamah menjerit Seremban pada Januari tahun lalu. Saya tak bunuh dia. Ketika itu, dia memberitahu media bahawa dia tidak membunuh suaminya. Saya tidak bunuh dia. Dia tolak saya. Dia serang saya. Saya tidak bunuh siapa-siapa. Saya sebenarnya bangsa. Mereka mahu siasat saya bawah 302, hukuman gantung sampai mati. Ini tidak adil buat saya. Pegawai polis tak mahu siasat bawah seksyen lain, katanya. Lau mengulangi kenyataan di mahkamah lepas pertuduhan dibacakan. Peguam Eng Kim Nam memohon mahkamah untuk menghantar anak guamnya untuk penilaian psikologi tetapi tidak dibenarkan. Lau didakwa menikam dada dan perut suaminya, akauntan yang juga berusia 55 tahun di rumah mereka di Seremban. Mereka mempunyai dua orang anak dipercayai menyaksikan kejadian tersebut. Okey. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kenapa saya buat cerita ni? Kita buat lari sikit lah daripada apa, politik sikit lah kan. Lau tadi tu bekas calon yang pernah lawan Datuk Seri Anwar di Port Dickson menggunakan logo Arnab di Bertani Bebas, dituduh membunuh suaminya dengan menikam pisau kan. Dituduh membunuh suaminya menikam pisau di dada dan juga di perut. So dalam mahkamah tadi hari inilah dia mengatakan bahawa dia tidak, okey, dia mengatakan bahawa roh suaminya telah masuk ke dalam badan dia. Kemudian dia kata, akulah suami kepada Lau ni, dan dengan ini saya nak mengatakan bahawa saya tidak dibunuh oleh isteri saya. Bukan, saya bukan nak gelak kes tu tuan-tuan. Jadi, kalau kita banyak follow kes mahkamah kan, lagi pelik daripada itu ada. Tapi saya nak cerita, kadang-kadang orang guna alasan yang bangang-bangang sebenarnya untuk nak lepaskan diri dia daripada kes-kes. You know, mahkamah dia bukan nak percaya benda-benda itu semua. So, I think ada dua tujuan. Pertama, dia nak lepaskan diri. Tetapi sebenarnya mungkin dia nak minta, sebab peguam dia pada asalnya nak minta penilaian psikiatri. Penilaian psikiatri tetapi ditolak oleh mahkamah kerana untuk menilai mental state dia. Namun begitu, ditolak oleh mahkamah. Mungkin ini kaedah untuk dia nak minta supaya dibawa kepada psikiatri dan apa orang kata, dikaji mental state beliau. Now, kenapa perlu pula nak tengok psikiatri? Sebab insanity is a defense. Maksudnya kalau dia dituduh di bawah Seksyen 302, bunuh dengan niat, dan kalau bunuh didapati dengan niat, maka beliau dijatuhkan hukuman gantung, mandatory. Tapi mandatory dia tak ada, mungkin pilihan lah. So, tetapi kalau sekiranya beliau didapati bersalah dan terdapat masalah insanity, masalah mental, berkemungkinan beliau tidak akan dijatuhkan hukuman mati. Beliau akan diminta dirawat di pusat psikiatri. So itu antara sebab kenapa insanity plate ini diminta lah. Ini supaya kita ada ilmu sedikit dengan berkenaan dengan perkara ini. Okay, saja saya nak buat cerita ni. Dapat ilmu last kita malam ni berkenaan dengan kes bunuh lah. Terima kasih. Orang tu banyak tengok cerita tu. Tak tahulah. Okay.
kita perjelaskan sedikit perkara ini. Saya nak komen panjang-panjang pun orang Kedah lebih mengetahuilah. Saya nak kata bahawa sebenarnya sebelum ini macam kita kata, Sanusi kata berjanji akan selesaikan masalah air dalam tempoh 2023. Tahun 2023 ini, pada tahun 2020, pada bulan Jun, beliau mengatakan dalam tempoh 3 tahun, 2021, 2022, 2023, akan selesai masalah air di negeri Kedah. Tetapi bila kita baca berita tadi, SADA sendiri menyatakan loji rawatan yang disebutkan oleh Sanusi 3 tahun lepas itu takkan selesai dalam tempoh tahun ini. Beberapa tahun lagi mungkin akan selesai. Dan yang paling utama adalah perancangan daripada kerajaan negeri. Tuan-tuan, ada yang kata tadi, sekarang ni memang musim kemarau, therefore akan berlaku masalah bakalan air. Saya nak bagi tahu satu perkara, tuan-tuan. Kita sudah ada teknologi di mana padang pasir pun kita boleh airkan. Ini cerita. Padang pasir pun kita boleh hijaukan dengan air. Kita berada di dalam negara yang cerita kemarau dia bukannya kita kemarau, kita macam gurun Sahara. Kita masih ada bekalan air. It's just a matter teknologi, perancangan dan juga kemampuan kerajaan itu merancang bagaimana nak menaik tarafkan orang kata fasiliti negeri tersebut. Tuan-tuan, cerita Menteri Besar Kedah ni memang besar. Orang Sarawak kata loba besar. Loba yang kelakar ke langit, dia punya cakap tu ke langit. Cerita 40 bilion, 4.3 trilion projek, bilion dia cerita. Tetapi masalah air yang paling asas ni tak boleh nak diselesaikan. Kita cerita ni masalah air ni, tuan-tuan, di sekeliling Kedah itu dia ada yang satu Pinang, nama dia Negeri Pulau Pinang, yang diperintah oleh DAP, yang orang Kedah kata, bukan orang Kedah lah, PAS Kedah kata DAP ni tak guna. DAP ni apa, menyebabkan negeri apa, memerintah menyebabkan negeri dia hancur, kucar-kacir. Tapi kita nampak yang teruk sekarang ni Negeri Kedah, tuan-tuan. Jadi saya tak faham kat mana logik dia dekat situ yang mengatakan sedemikian. Jadi balik kepada cerita kita tadi, sebenarnya benda ini bergantung kepada perancangan. Dan perancangan ini takkan boleh dilaksanakan selagi mana, ni ada satu hadis Rasulullah, sekiranya kamu melantik orang yang tidak layak berada di tempat tersebut, maka tunggulah kehancuran. PAS dan Sanusi lah terutamanya adalah orang yang tidak layak untuk berada di tempat tersebut. Kita nak kira glamour ni, tuan-tuan. Kalau kita nak kira glamour lah. Sekarang ni zaman social media, letak kucing gelek pun kucing tu boleh jadi glamour. So itu bukan isu dia. Glamour tidak menentukan dia seseorang yang boleh buat kerja. Sebab itu kita kena melihat kepada kompetensi. Tetapi ialah pilihan raya is not about who's competent, siapa yang lebih berkemampuan untuk melaksanakan kerja. Pilihan raya ialah siapa yang paling popular. Saya tak menafikan perkara tersebut. Namun begitu, dalam masa yang sama, kita kena fikirlah, rakyat Kedah kena fikir, adakah mereka masih lagi mahu terbelenggu dalam situasi dan juga dalam kapasiti ekonomi yang sama. Kan? Situasi, kapasiti dan ekonomi yang sama. Ada yang kata, kalau bukan PAS memerintah, maka dengan itu kita takkan diperintah dengan cara Islam. Tuan-tuan, PAS bukannya selama-lamanya pegang Kedah. Sebelum ini UMNO. Adakah masa UMNO pegang Kedah jadi kafir, tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan ni. Sebelum PAS ni sekarang ni memerintah, Perikatan Nasional memerintah, sebelum itu Pakatan Harapan, adakah pada masa itu PAS tu kafir? Kedah tu kafir? PAS tu kafir pula. Adakah Kedah itu kafir sebelum PAS memerintah? Itu soalan saya. Kan? Adakah Kedah itu jadi negara tak Islam? Maksudnya kafir lah. Kalau tak Islam, itu kafir. Bila sebelum PAS memerintah, sekarang ini PAS memerintah, therefore dia akan jadi Islam. Soalan saya seterusnya, adakah lebih baik kerajaan Kedah setelah PAS memerintah? Pemerintahan sesuatu negara itu tak ada kena-mengena dengan agama dia. Agama parti yang dibawa atau apa benda yang dibawa itu tak ada kena-mengena. Dia kena-mengena dengan kompetensi, kemampuan dia memerintah. So sekarang ni kemampuan Kedah memerintah, kalau kita nak tengok sekarang ni, ini antara contoh. Kita belum cerita REE, Rare Earth Elements ni. Bagaimana REE tiba-tiba ada pengambilan tanah REE secara haram di tanah di mana Dun Sanusi jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Yang tu kita tak cerita lagi bab tu. Namun begitu, PAS kata, dengan bangganya PAS kata bahawa lawan tak ada harapan jika Sanusi jadi poster boy, ulama PAS kata. Menteri Besar Kedah terus menjadi sanjungan daripada PN khususnya PAS.
Antara yang terbaru dari seorang tokoh ulama parti itu Zulkifli Ismail yang melihat ahli politik terbabit punya visi yang sangat jelas serta begitu menggambar puan. Bila 1 juta orang tak ada air, menggambar puan dah sangat. Zulkifli yang juga timbalan ketua pemuda PAN menegaskan dengan kepimpinan Sanusi, musuh politik PN sedar mereka tidak punya sebarang harapan untuk mendapat sokongan rakyat. Mereka melihat Datuk Seri Sanusi ini kalau beliau terus memimpin keras sebagai menteri besar, menjadi poster boy dalam pilihan akan datang, mereka akan yang mereka iaitu musuh PN tahu mereka tidak punya sebarang harapan untuk mendapat sokongan di negeri Kedah. Dia punya confident macam itulah. Tuan-tuan, menang kalah ni kerja Allah SWT. Patutnya sebagai ulama dia tahu benda ni. Namun begitu, saya nak beritahulah. Kalau sekiranya pun selepas ini, even sebelum ini pun, kemenangan PAS atau Perikatan Nasional di Kedah ni sebenarnya tak kena mengena dengan Sanusi. Ini saya nak beritahu, terus terang saya cakap, kemenangan Perikatan Nasional di Kedah sebelum ini tidak ada kena-mengena dengan Sanusi. Kenapa? Saya bawakan. Kemenangan atau kekalahan negeri Kedah, Allah SWT punya kerja, of course lah, sebenarnya bertitik kepada kekuatan atau kelemahan Pakatan Harapan campur Barisan Nasional. Itu je. Selagi mana Pakatan Harapan tak boleh namakan poster boy mereka, agak payah. Mahfuz kata dia berkemungkinan akan diletakkan jadi poster boy Pakatan Harapan di Kedah. Jawapan mudah saya, jangan. Jangan letak Mahfuz. Letaklah orang lain. Bukan saya anti Mahfuz, tuan-tuan. Mahfuz tu kawan saya. Kami pernah berforum bersama. Bukanlah kawan, kenalan lah. Pernah forum sama. Tetapi kita nak bercerita tentang kemenangan. Kita nak bercerita tentang gerakan. Kita nak bercerita tentang pilihan raya. Sentimen kawan, sahabat, kroni kita letak tepi. Kita kena letak satu figura yang kita boleh kata sekufu or better daripada Sanusi. Isu dia bukan Sanusi itu kuat, bukan Perikatan Nasional itu kuat. Isu dia sekarang ini Barisan Nasional Pakatan Harapan tu tidak menampakkan mereka kuat di Kedah. Yang itu elemen sebenarnya nak kena ditonjolkan. Saya bercakap terus terang. Anda terima, anda tak terima, yang bertanding anda bukan saya. Tuan-tuan, kalau anda bawa kereta, tayar anda pancit, saya tegur sebab saya dekat luar. Tuan-tuan mungkin kat dalam kereta tak nampak kereta tayar pancit. Saya tegur daripada luar, saya naik motor. Eh bang, bang, sorry bang. Assalamualaikum bang. Tayar pancit bang, tayar pancit. Kalau saya cakap tayar pancit, tuan-tuan akan buat apa? Tuan-tuan maki saya ke? Atau tuan-tuan berterima kasih dengan saya? Yalah, tuan-tuan makilah kalau rupanya tayar memang tak pancit. Tapi kalau betul tayar pancit, sebab saya observer daripada luar, pemerhati daripada luar. So saya komen berdasarkan apa yang saya perhatikan. Saya komen berdasarkan apa yang saya perhatikan. Saya kata, kalau sekiranya Kedah nak ada peluang untuk menang Pakatan Harapan campur Barisan Nasional, mereka perlu segera menamakan poster boy. Bukan Kedah saja, Terengganu pun sama. Kelantan ni tak ada harapan, tapi boleh letak juga formula yang sama. Kena letak siapa poster boy mereka. Poster boy itu perlu datang daripada orang Barisan Nasional, UMNO terutamanya. Dan dia mestilah seseorang yang sekufu or at least better daripada Sanusi. Dan dikenalilah, of course, bila sekufu itu dia dikenali, dia disegani, dia dikagumi, seseorang yang sebegitu. Kalau itu dilakukan, maka peluang itu ada. Peluang itu ada nak menang at least pada pilihan raya yang akan datang ini. Itu terpulang kepada pilihan kerajaan negeri sama ada mereka nak meneruskan atau tidak. Baik, habis dekat situ. Cerita kita seterusnya, tuan-tuan. Kita cerita bahawa bagaimana sekarang ini DAP is under a microscope SPR, under the radar SPRM punya radar untuk disiasat di bawah akta berkemungkinan berkenaan dengan rasuah.